dipundi. Tunggu, Pak. Pak, tas pinggang saya ketinggalan, Pak. Tas pinggang? Tas pinggangnya mana, Non? Bapak jangan bohong. Memangnya Non tadi naik taksi yang ini? Iya, iyalah, Pak. Saya sama teman-teman saya ini baru aja turun. Bapak ambil tas pinggang saya, ya? Wah, Non jangan itu sembarangan. Pak, nggak mungkin, Pak. Saya ini baru aja turun. Masa tas pinggang saya langsung hilang? Taksi yang kayak gini tuh banyak, Non. Tapi supirnya saya bukan. Saya juga masih ingat kok ciri-ciri Bapak nih. Nih, badannya kecil, seragamnya persis nih, Pak. Kayak gini, Pak. Terus kum... Loh, Bapak kok nggak kumisan? Aduh, maaf, Pak. Maaf, saya salah orang. Makanya, Non. Jangan sembarangan. Walaupun ada yang tinggalin taksi ini, pasti saya kembalikin, Non. Iya, Pak. Maaf ya, Pak. Nah, supirnya itu kayak kenan. Oh iya, itu benar Pak orangnya itu Pak. Maaf ya Pak. Kamu jangan kelihatan seperti orang bodoh yang gak tahu apa-apa. Di sana banyak penipu. Kalau ada yang ngomong atau nanya sesuatu yang kamu gak tahu, kamu pura-pura tahu aja. Ngerti, Le? Loh, piye tuh, Dek? Ditanya kok malah bengong-bengong. Adek tahu enggak daerah Cibubur di mana? Heh, Dek! Iya, tahu-tahu, Bu, tahu. Nah, Ibu ke arah sana. Nanti belok kiri. Ibu lurus aja. Lurus. Lalu ke kanan. Lalu belok kiri. Lalu ke kanan lagi. Nah, kalau dari situ ketemu orang, tanya lagi aja, Bu. Iya, ya. Jadi Ibu nggak usah naik bis lagi, jalan kaki aja, udah nyampe Cibubur. Iya, nggak usah naik bis, jalan aja. Ya udah, Bu, siap ambil dulu, bareng. Monggo. Maaf ya, mohon perhatian. Kereta api Trans Sada tujuan Yogyakarta 5 menit lagi akan masuk di peron 1. Bukan, gue bilang juga apa? Eh, Nela mana? Itu dia. Aduh, Neng, pelan-pelan, Neng. Aduh, maaf, saya lagi buru-buru. Ya, hati-hati ya. Sorry ya, Mbak. Kamu tuh sebenernya mau lewat mana sih? Loh, ya Mbak yang salah. Mbak tuh mau kemana? Kiri apa kanan? Kalau situ ke kiri ya, saya ke kanan, toh. Kiri? Ya udah. Loh, toh. Gimana sih? Nah ini kirinya saya pas itu. Kiri masing-masing. Ya wes. Jan, nanti kalau Naila datang, lu sama dia, biar Dina sama gua. Emangnya kenapa? Udah deh, Jot. Ini pas untuk mendapatkan cintanya dia. Aduh, permisi mas, permisi. Mau pas, saya lagi buru-buru. Jangan mantap lu ya. Sorry, aku lama ya. Cintalah persahabatan yang pasti berakhir di waktunya. Keretanya mana? Terjaga, belum tiba, bentar lagi kok. Loh, katanya 5 menit lagi. Sabar Non, mungkin macet kali. Nggak lucu, gue. Eh, Nay, nanti lo duduknya sama Johnny aja ya. Kenapa? Wah, nggak usah pura-pura deh. Gue sama Gugun juga udah tahu kok, kalau kalian itu kan seseran.
semua. Gila, nyokap aku baik banget. Udah di dekat rumah gue. Boleh gue buka sekarang ya? Boleh. Nyokap gue seneng banget sama kalian. Tapi dia cuma bisa satu hal. Apa tuh? Kalian semua harus jagain gue baik-baik selama kuliah di Jogja. Itu tugas lo. Selimut. Iya, itu buat lo tidur di kos. Pas gue cerita ke nyokap gue, kalau lo cuma punya selimut satu tipis, terus dia beliin itu deh buat lo. Nyokap kamu baik banget ya. Oh ya, Din, thanks ya. Udah ajakin aku ke Jakarta. Ini ada, hidup Jakarta kayak lo. Yeay, biasa aja kali. Kamu harus tahu, penduduk Indonesia tuh padat banget. Kalau semuanya hijrah ke Jakarta, bisa luber nih kota. Gimana sih? Gue setuju, Nay. Berarti nanti liburan semester kita ke Padang ya, Nay? Beres. Pokoknya kalian semua tidur di rumah aku ya. Atik, sorry. Maaf. Mas Bejo mana ya? Katanya jemput. Mana mas? Ayo saya antar. Nggak usah pak, saya tahu jalan. Ya kan mungkin jalan kaki, naik motor saya aja lebih cepat ya. Udah makasih pak, teman saya mau jemput. Ya. Mas Bejo mana ya? Iya, makasih banyak nih kita tadi. Sayang ya, aku belum pernah jalan-jalan ke Monas. Apa serunya sih Monas? Paling juga dilihat tubuhnya doang. Iya, jangan salah. Monas itu kan ikonnya Jakarta. Nanti kalau kita balik lagi ke Jakarta, aku mau kok anterin kamu ke Monas. Gue cari minum dulu ya. Halo Mas Jo, Mas. Mas, saya sudah nyampe di sini, Mas. Jakarta ya. Mas Jo di mana? Bandung. Kalau dari sini jauh enggak, Mas ya? Nah, terus pulangnya kapan? Besok pagi. Loh, saya terus gimana, Mas? Saya enggak tahu jalan loh ini, Mas. Udah, saya tunggu stasiun. Tapi besok jemput loh, Mas. Bener. Iya, Mas. Makasih, Mas. Assalamualaikum. Ya, Mas Bejo. Katanya jemput sekarang. Sebentar ya. Aku ke toilet dulu nih. Belet. Naila kemana? Toilet katanya. Tapi cuma sebentar, Pak. Emangnya ini penginapan? Hotel? Iya, Pak. Saya minta maaf, Pak. Iya, Pak. Isi, Pak. Aduh. Maaf, Pak, ya.
aku nunggu di mana ini? Gawat. Apa? Si Naila ada di toilet. Serius lu? Serius? Yaudah, gue coba telepon ya. Lu yang nyari? Udah, ya bawa yang lain. Gue udah ngecek sampai ke belakang. Mohon perhatian, kereta api tak sadar tujuan Yogyakarta persiapan untuk diberangkatkan. Pada para pengantar, mohon untuk segera turun dari kereta. Naila gimana? Lu berdua tungguin gue ya, gue mau ke toilet dulu. Oke bos, tapi jangan lama bos. Masuk ngomongin, ini apa? Sampar tuanya. Siapa suruh lo tidur di sini? Lo harus izin dulu sama bos gua. Maaf bang, maaf ya. Saya pergi bang. Pergi. Coy, lo harus izin dulu sama bos gua. Coy, nama saya Sakti bang, bukan Coy. Lagu banget lo ngaku-ngaku Sakti. Aduh. Bos, ini ngaku-ngaku Sakti bos. Cek, gua kasih tahu ya lo ya. Kalau lu tidur sini, lu mesti bayar sama gua 200 ribu. Kenapa lu tutupi dulu? Emang gua tutupi bang, gua kempet. Bang, 200 ribu gak punya bang. Gak punya uang saya bang. Damai aja bang ya, saya pergi dulu bang, maaf ya bang. Mau kemana lu? Pokoknya gua gak mau tahu, lu harus bayar 200 ribu. Kalau enggak, gua telanjangin lu. Gua ikat lu di sini. Bang. Gak ada juga bang. Iya. Di dalam tas pinggangnya nih bos. Ambil. Jangan lo. Ini apa nih bos? Bang, duit ini yang diambil bang. Itu buat saya hidup di Jakarta bang. Lo tuh udah ngebohongin gue. Coba kalau lo jujur, gue sisain lo buat ongkos, buat jajan. Handphonenya jangan diambil juga bang. Buat saya telepon teman di Jakarta. Lu tolol kali ya. Justru handphone ini yang gua suka, yang gua mau. Enak aja lo. Saya pakai apaan, Bang? Alah, lu perlu sama apa? Ayo jalan. Gua ingetin sama lu ya. Kalau lu pengen selamat di Jakarta, hal ini lu jangan laporin sama polisi. Iya, Bang. Dan lu ikutin apa kata-kata gue. Jangan mulut. Iya. Mulut gua bawa, Bang. Jalan. Oke, Bang.
Berhasil. Cas dulu bos, bos. Ah gitu dong. Apa lagi ya? Mundur dong. Mundur dong. Nih duit tuh. Wih, dapet jatah. Ngasih bosku segini dikit banget. Kayak impas sama kerjaan kita, ya enggak? Iya, eh, kemarin tuh lu punya utang jadi gua potong. Oh. Ya si bos masih ingat aja. Betul. Apaan nih dikit banget? Emangnya gua punya utang sama lu bos? Eh, lu tahu gak sih lu? Kalau lu gua kasih banyak kan, nantinya bisa iri. Gua tuh kepala preman yang adil. Yang gak berasebelah. Nah. Itu tas pinggang saya. Balikin tas pinggang saya. Enak aja lo yang apa tas pinggang lo. Iya, ini tas pinggang saya ketinggalan di toilet tadi. Udah deh bang, balikin aja. Jangan-jangan benar itu tasnya dia, bukan tas si anak kampung tadi. Balikin gak? Kalau enggak sekarang juga saya teriak nih. Udah bang, balikin. Ah, brengsek. Tuh, tas lo. Brengsek. Ini punya siapa? Ini bukan punya saya. Tas pinggang adik itu hilangnya di mana? Di toilet cowok, Pak. Toilet cowok? Iya, tadi saya salah masuk toilet soalnya buru-buru banget, Pak. Oh, ya udah, di sini laporan kamu udah saya catat. Kamu tunggu di sini ya. Jadi tas pinggang kamu hilang? Iya pak. Hilangnya di mana? Hilang diambil orang pak. Kamu jangan pelimpan kalau lapor. Sebenarnya tas kamu itu hilang atau dicuri? Lawang saya diancam nggak boleh ngomong. Siapa yang mengancam? Ya yang ambil tas saya toh pak. Baik. Kamu tunggu di sini sebentar. Iya. Yang tadi kita tabrakan di jalan. Ngapain kamu di sini? Kamu kehilangan juga. Iya mbak, tas pinggangku hilang. Bu, kan tas pinggangku. Enak aja ngaku-ngaku. Iya kok. Siapa nama kamu? Sakti. Tunggu-tunggu ya, tunggu. Loh, itu dompetku itu. Nama siapa? Sakti. Tempat tanggal lahir? Tempat tanggal lahir Klaten, tanggal 12 Januari 1985. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status single. Ya toh? Benar. Ya. Kurang fungsi. Untung ketemu. Alhamdulillah. Kasih ya mbak, soalnya di jalan itu ada lama teman saya yang di Jakarta mbak. Kalau hilang mbak, aduh, bingung. Mbak, emangnya aku ini mbak kamu? Panggil Naila aja. Oh iya, Naila, makasih. Naila, ke lampu aja nyala. Iya mbak nyala, Naila, siapa? Naila. Naila. Iya ya Naila. Tapi mbak, aku mau tanya. Ini ceritanya gimana mbak ya? Kok sampai bisa mbak yang bawa? Panjang urusannya. Ntar dulu deh, aku mau ngurusin urusan aku di sini. Oh iya mbak. Kalau gitu, aku nunggu polisi mbak. Aku tunggu depan bentar mbak ya. Monggo. Gimana udah selesai? Ngapain kamu masih di sini? Katanya nyala, alah salah. Nanya, siapa mbak namanya? Naila. Ya, mbak Naila. Apa, katanya mau cerita masalah tas pinggang saya ini gimana? Udah deh, gak usah sekarang ceritanya. Soalnya aku harus beli tiket ke Jogja.
Jogja, Mbak. Yang hari ini tiket ke Jogjanya udah habis, Mbak. Berdiri deh. Maaf, nggak bisa, Mbak. Aduh, gimana ya, Mbak? Saya benar-benar harus pulang ke Jogja. Kalau Mbaknya mau sih, ada. Cuman besok aja, jam 7 pagi. Jam 7 pagi? Iya, mau bagaimana lagi? Tiketnya udah habis. Gimana? Berapa harganya, Mbak? Harganya sih 120.000, Mbak. Uangnya nggak cukup, Mbak. Saya nggak punya uang lagi. Mbak, kalau sama ini cukup nggak, Mbak? Cukup kok, Mas. Jangan, Mbak, jangan. Nggak apa-apa. Saya masih nyimpen uang. Soalnya preman-premannya nggak tahu. Saya nyimpen buat di kos kaki, Mbak. Tuh, tiketnya. Eh, Mbak. Nela. Tuh. Ya, dapat tiket toh? Kasih ya. Enggak apa-apa, sama-sama. Terus kita ngapain 18 jam di sini? Ya kalau jalan-jalan mau nggak? Emangnya kamu tahu Jakarta? Tahu. Bener? Ya bener. Ya sekarang kamu bilang mau kemana? Biar aku yang nganter. Ya. Monas. Monas. Ya udah, ayo. Bener, kamu tahu jalannya kan? Jakarta tuh kecil. Aku hafal semua jalan-jalannya. Kamu gak usah khawatir. Ayo. Ayo. Langkahkan kaki. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Ya. Ya. Mohon maaf mengganggu perjalanan Anda. Anda menyeberang bukan pada tempatnya. Oleh sebab itu, Anda saya arahkan dan maksud dan tujuan kami, ya, saya sebagai aparat penegak hukum, jangan menyeberang sembarangan dan tidak main selonang-selonong ini di Kota Jakarta. Iya, Pak, maaf, Pak. Soalnya kita nggak tahu, kita baru datang, Pak. Iya, Pak. Saya dari kampung, Pak. Saya memahami. Oleh sebab itu, mari kita saya antar. Saya tunjukkan tempat penyeberangan yang sebenarnya demi keselamatan Anda. Terima kasih, Pak. Mari ikut saya. Tapi kita nggak ditangkap kan, Pak? Jangan ditangkap ya, Pak, ya. Jangan. Saya tidak akan mempersulit perjalanan Anda, ya. Oleh sebab itu, mari ikut saya ke tempat penyeberangan yang sudah ditentukan. Untung ada polisi tadi, ya. Baru jadi ngerti aku sekarang. Apa lucu ya polisinya? Kayak bisa terkolah. Iya, ngomongnya nggak berhenti-berhenti ya. Sampai pusing aku tadi. Baik orangnya. Ayo, lanjut lagi. Ini benar jalan menuju Monas? Iya. Kok nggak ada tanda-tandanya ya? Ya, kamu yakin aja sama aku. Aku hafal semua jalan di sini. Yang masuk gang aja aku hafal kok. Tahu. Nah, gitu. Kamu jam-jam ngambil apa? Iya. Komunikasi. Kamu? Sekolah Taman SMA. Oh. Asal dari mana? Klaten. Kamu? Padang. Oh, Padang. Berarti kamu bisa nari piring. Dulu waktu aku SMA pernah belajar. Cuma udah lama gak praktek. Terus, kamu bisa tari Jawa? Gak bisa. Ada aku bisa nyanyi itu lagu Campur Sari. Mau denger? Kok kita harus sekarang? Gak usah. Gak apa-apa ya? Iya, tapi gak usah sekarang. Oh, kamu yakin? Iya, yuk kita jalan. Bener. Kata ibuku sekarang tuh enak nyaring. Iya, tapi gak sekarang. Jangan, dia mau kayak teman-teman semua. Kalau
kalau saya masukin ke mata ya, ini bisa tembus ke belakang. Oke, saya coba nih ya. Oke, pulang. Sudah masuk ke dalam mata? Oke. Wah, hebat ya. Coba sekali lagi. Oke, kena mas ini belum lihat? Ya, sekali lagi. Oke, perhatikan. Poin ini akan saya masukkan mata, tembus ke belakang. Ya, siap. Bohong. Maksud lo apa? Kamu bohong. Lah itu di lehermu udah ada koin. Aku tahu. Oke, oke. Ternyata trik saya yang ini ditebak oleh mas yang cerdas ini. Oke. Sekarang saya main ke hipnotis. Saya minta kepada mas ini untuk mau menjadi sukarelawan. Bagaimana? Boleh. Bentar ya. Tapi kalau sampai ketebak lagi, jangan nyalain saya lo ya. Kali ini bukan tipuan, ya. Ini memang sudah spesialisasi saya. Oke? Siap ya? Saya minta kepada penonton semuanya yang ada di sini untuk tidak bersuara, karena saya butuh konsentrasi yang tinggi. Oke? Oke? Tatap mata saya? Tetap. Siap ya? Dalam hitungan ketiga, kamu akan tertidur. Siap ya? Oke, perhatikan semuanya. Satu, dua, tiga. Apa? Oh, saya masih sadar nih. Sebentar ya, sebentar. Tunggu. Lo kerja sama dong, lo kurang ajar banget sih jadi orang. Kalau lo gak mau cewek lo macam-macam, ya, lo kecelakaan sama gua, lo harus kerja sama. Oke? Okay? Oke, mohon maaf ya, tadi ada kesalahan. Oke, okay, sekali lagi ya. Oke, okay. Dalam hitungan ketiga, kamu akan tertidur. Satu, dua, tiga. Sekarang dalam hitungan ketiga kamu menjadi monyet. Oke, stop. Sekarang kamu menyanyikan lagu anak-anak dengan semangat perjuangan. Stop. Oke, sekarang kamu jadi goyang ngebor. Oke, sebentar lagi. Oke, stop. Oke, selanjutnya kamu telanjang. Saya nggak dihipnotis, dia penipu. Yalah, kamu penipu. Ya. Hei, mau kemana lo? Bapak. Bisa mampus kita. Kamu juga sih. Loh, habisnya mereka tuh ngancam mau nyelakain kamu loh, Nay. Oh ya? Iya. Dasar tuh si pesulap kampret. Monas masih jauh ya? Udah dekat. Tapi kok ketemunya rel kereta lagi? Ya, Jakarta itu kan banyak kereta, Nay. Macet. Aduh, lapar nih. Iya, aku juga. Kita cari makan yuk. Oh, masih ada duit? Masih. Bentar ya. Duitku kok habis ya? Ya udah, sekarang kita cari tukang kolak yuk. Loh, jangan, Nay. Jangan. Ini sepatuku yang satu-satunya loh, Nay. Siapa yang mau jual sepatu kamu? Lagian kalau dijual juga pasti nggak laku. Nah, mendingan
jual gitar kecil kamu aja. Loh, jangan, Nay. Ini juga gitar kesayanganku, Nay. Gimana dong? Gimana ya? Gimana? Paksa deh jual jam tangan aku. Yuk. Pak. Rp20.000. Murah banget, Pak. Malah jam kayak gini aja. Loh, saya belinya mahal, Pak. Malah kayak gini di Blok M juga banyak. Loh, Bapak menghina. Ini saya belinya tuh di luar negeri, Pak, di Malaysia. Waktu saya jadi TKW. Ih, kamu kan cowok. Masa TKW? Nah, iya, Pak. TKI, Pak, maksudnya, Pak. Itu saya belinya, Pak. Soalnya saya cinta sama dia di kampung. Jadi itu bukan jam sembarangan. Memangnya banyak, Pak, saya sama dia. Ya toh boleh. Ayo, berapa? Rp20.000. Loh, 100. Jangan pernah ngelakuin itu lagi ya. Lakuin apa? Pertama, jangan pernah ngaku-ngaku pacar aku di depan orang lain. Itu kan kepaksa, Nay. Enggak, pokoknya nggak ada alasan. Iya. Dan yang kedua, jangan pernah meluk-meluk aku di depan orang lain. Kenapa? Ya karena alasan yang pertama tadi. Ya itu tadi kan kepaksa. Enggak, pokoknya gak ada alasan apapun juga. Ngerti kamu? Iya. Ini uangnya. Loh. Ini kan uangmu. Udah kita bagi dua aja. Soalnya kalau nggak ada kamu tadi, pasti harga jualnya nggak dapet segitu. Kamu aja yang megang. Itu uang buat kita bersama selama 18 jam ke depan. Berarti sisanya masih ada 14 jam. Kita udah habisin waktu sama-sama 4 jam. Tapi mana Monasnya? Sampai sekarang tubuhnya aja belum kelihatan. Sabar ya, Nay. Sabar. Aku yakin kok kita pasti nyampe ke Monas. Tapi sekarang kita makan dulu gimana? Budget kita cuma ada Rp20.000. Tapi Nay, ini loh ngeri aku terus ini. Yang gak bisa. Kita masih harus makan 3 kali lagi. Jadi kita harus hemat. Udah, aku nurut. Waduh, ini otaknya enak. Rendangnya juga empuk. Enak banget. Ini sukaanku semua ini. Wah, aku bisa habis. Yeay, aku nurut kamu aja. Aku nunggu lo. Semuanya 350.000. Bentar. Mas Uda, ini yang benar mas, habisnya berapa? Ini rencananya ya. Ayam 3. Tunjang 3. Ya. Rendang 3. Sambal lah dihitung lah. 350.000. Kamu sih. Loh. Makannya banyak banget, dasar rakus. Loh kak, ntar udah. Aku juga gak tahu Nay, kalau bakal semal ini. Nah, kamu juga makan banyak. Iya, tapi kamu lebih banyak. Ya, pada-pada. Terus dulu gak ngasih. Udah, maaf. Uangnya gak ada segitu. Gak bisa rugi awak nih. Rp350.000. Gimana lo? Rp350.000. Bayar. Oke.
gara-gara kamu nih makannya rakus. Kita jadi harus cuci piring. Ya enggak apa-apa, aku suka cuci piring kok. Tapi aku enggak. Lu kok aneh, kamu tuh perempuan. Tapi aku enggak suka cuci piring. Kamu ngomong apa sih? Nyambung deh kalau kasih komentar. Loh, di kampungku itu semua perempuan suka nyuci piring. Iya, tapi kan aku bukan orang dari kampung kamu. Tapi kan kamu perempuan. Bener-bener gak nyambung ya ngomong sama kamu? Ya. Onde mande, kerja pakai tangan, jangan pakai mulut. Iya, Mas Uda. Iya, dah. Ya. Udah banyak orang nunggu tuh. Lagi dibersihin. Ini udah bersih, Mas Uda. Ini. Tangan aku mengkerut semua nih. Oh, tenang, gak apa-apa. Itu soalnya tanganmu kelamaan kerendam di air. Nanti kalau kena matahari, gak normal. Ya, aku tahu. Semua orang di dunia ini juga tahu kali. Kalau tangan mengkerut kayak gini, itu tandanya kelamaan kerendam di air. Ya, siapa tahu kamu gak tahu. Kenapa lagi? Baju aku basah. Bau lagi. Kita pulang ke stasiun aja deh. Loh, jangan. Emang gak jadi ke Monas? Enggak, aku gak mau jalan-jalan ke Monas. Aku gak pede. Pakai baju bau dan basah. Ya. Sempurnakan rasa. Nah, sini kamu pakai. Ini kan masih baru. Gak tahu. Soalnya kalau kamu pakai masih yang lama, hasil itu oleh pacumu. Berapa bulan aku? Yang penting kita tetap bisa ke Monas. Ya. Gimana sekarang? Kamu bisa aja. Aku gimana? Kebesaran gak kaosnya? Enggak, pas buat kamu, cocok. Lihat kaca. Dikit ya? Ya. Memujamu. Aduh. Kenapa? Tulisan di baju kamu kok kayak gini? Loh, aku pikir kamu udah tahu. Aku gak tahu. Playboy sejati. Aku kan cewek. Gak apa-apa, yang penting kamu pakai baju ini biar kamu cantik. Wow, gedung-gedungnya hebat ya. Gagah. Gimana ya rasanya kalau kerja di gedung kayak gitu? Suatu hari nanti, kalau aku udah lulus kuliah, aku pengen deh kerja di sana. Kalau gempa, orang-orangnya sempat kabur nggak ya? Kamu tuh suka merusak imajinasi orang ya? Enggak, bukannya kayak gitu maksudnya. Soalnya dulu waktu gempa di Jogja, orang-orang di kampungku mati semua. Mereka nggak sempat kabur, Nella. Padahal rumah itu biasa aja kok. Apalagi kalau tinggal tempat tinggi kayak gitu ya. Iya, tapi kalau gedung secanggih itu pasti udah didesain anti gempa. Kok ketawa sih? Ya, aku cuma ingat sama bapakku. Dulu bapakku selalu bilang kalau di Jogja itu aman kotanya, nggak pernah kena bencana. Nggak kayak kota-kota lain yang sering kena bencana. Tapi sekali kena bencana, gempanya dahsyat. Bapakku juga kena korbannya. Bapakku mati, Nella. Bapak kamu? Maaf ya. Kamu jadi ingat kejadian itu lagi. Gak apa-apa. Aku sama ibuku udah rela kok. Pasti berakhir di waktunya. Dan terjaga. Apa tuh? Oh, kelompok-kelompokan bareng.
Kita beli yuk. Emang masih ada uang? Masih dong. Kan kamu yang minta sama aku untuk atur uangnya. Kali waktu bayar di restoran Padang, aku sisain. Sama pintar kamu sekarang. Yuk. Yuk. Karena cinta untuk manusia sungguh indah selamanya, yang telah memenuhi ruang hatinya. Sesungguhnya dunia tercipta, tercipta. Cewek
Padahal dia janji mau nikahin saya, Mbak. Siapa cowok? Samperin yuk. Jangan, Mbak. Nanti dia marah. Yang mestinya marah itu Mbak, bukannya dia. Lagian dia juga udah seenaknya sama Mbak. Jangan deh, Mbak. Iya, Nay. Jangan. Malu banyak orang. Kamu jangan aneh-aneh. Udah deh, kamu gak usah bercampur. Ini urusan perempuan. Lagian juga aku gak ngerti apa-apa. Yuk. Teganya ya kamu nyakitin hati perempuan. Maksudnya mbaknya siapa ya? Saya ini teman. Teman pacar kamu yang kamu janjiin mau nikah terus kamu selingkuh sampai dia mau bunuh diri karena sakit hati. Mbak jangan nuduh sembarangan loh. Mana teman mbak itu? Bawa dia kesini dan ngomong langsung sama saya. Alah udah deh, gak usah mungkir. Saya tahu cowok bohong macam kamu itu. Sembarangan ya. Kenapa? Kamu gak terima? Mau ngajak berantem? Denger ya, kamu tuh gak usah banyak ngomong. Udah ngerebut cowok orang. Kalau sampai teman saya jadi bunuh diri, saya jeblosin kamu penjara. Man, urusan kita belum selesai. Emangnya kamu pikir setelah gak percaya kamu bisa pergi dari sini? Hah? Lepasin tangan teman saya, lepasin. Kamu cowoknya? Bukan, saya temennya Sakti. Dia cowok saya kok. Dia ini preman. Makanya kamu jangan macam-macam. Kalau sampai kamu macam-macam sama saya, dia bisa ngajar kamu sampai pelabang belur. Jadi kamu preman? Iya mas, dulu saya pernah menjadi preman. Kebetulan, saya juga sudah lama gak mungkin preman. Manggil burung mas, cabang bayi. Waduh, gede-gede mas ya. Ini siapa mas ya? Pedara mas ya. Sakti. Nih, diam. Loh mas, kok 2-1 mas ya? Kenapa? Takut? Udah mas, saya gak takut. Saya cuma gak mau sombong. Tapi kalau itu berani ya, saya kabur. Bahaya. Salah yang bahaya itu tempat yang aman malahan. Kasih tahu nggak percaya. Mobil. Habis ini cowoknya. Lepasin. Gadis. Kok kamu ada di sini? Lepasin mereka. Mereka nggak bersalah. Kalau bukan karena mereka, aku sukses bunuh diri. Kamu mau? Aku udah lihat dalam mata kepala aku sendiri. Kalau kamu jalan sama cewek selingkuhan itu, Topan, kamu bohong. Kamu nyakitin aku. Kalau sebab itu aku mau berdiri. Dengar dulu penjelasan aku dong. Gak perlu Topan. Udah cukup jelas semuanya. Aku hampir aja ngelakuin kesalahan besar tadi. Untung ada mbak itu ngomong sama aku. Jadi aku tahu apa yang aku harus lakuin sekarang. Terus apa dong? Sekarang aku lega. Kita putus Topan. Aku ya, kamu kan kali gak boleh nekat lagi kayak gitu. Aku emosi. Iya, tapi tetap kamu tuh gak boleh nampar orang di depan umum. Iya, aku emosi tadi. Iya, tapi kamu pengecut. Apa? Iya, kamu pengecut. Kamu tadi kabur kan? Loh, emang kamu gak lihat
kakek tua. Nah kalau aku lawan, patah tulang. Itu artinya kamu mengecut. Aku bukan mengecut, Nay. Buktiin. Apa? Apa? Ayo. Apa ya? Aku belum kepikiran sekarang. Tapi aku lapar nih. Aku juga. Cari makan yuk. Kita kan gak punya duit lagi. Ya, kita cari duit. Caranya? Aku juga udah gak ada barang untuk dijual. Nah, punya ide. Apa? Sedang bikin. Gimana? Enggak, aku gak mau. Udah, percaya sama aku pasti bisa. Karena aku punya ukulele. Nah, tugasmu cari piring. Ya, toh? Iya, di atas dulu biar gak slack. Makan gak? Gimana, udah siap? Udah, Mi. Bagus. Aku udah lama gak ngelakuin ini. Udah, kamu tenang aja. Yang penting aku minta kamu percaya sama aku. Kita masih bisa, ya? Ya udah, kita coba ya. Ya. Aku ikat rambutku dulu. Boleh. Aku pemanasan dulu ya. Wah, mantep. Sip. Enak ini. Mudah-mudahan banyak ya. Amin. Amin, yuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat malam. Mohon maaf kalau mengganggu, tapi kami datang ke sini untuk memberikan sebuah persembahan. Persembahan dari dua budaya. Mudah-mudahan kalian semua berkenan dan bisa mensisihkan sedikit buat kami. Terima kasih semuanya. Ikhlas bagi Anda, berguna bagi kami. Mulai. Cinta adalah persahabatan yang pasti berakhir di waktunya. Dan terjaga dari abadinya. Kadang hadirnya cinta datang saat tak pantas digenggam olehnya. Untuk memeluk, menghiasi hidup manusia. Jadi
gini, segede kapan gini kamu masa gak kerasa bangetan ya kamu ya? Makasih ya. Ya, gak apa-apa. Tadi suara kamu bagus deh waktu nyanyi campur sari. Kenapa sih kamu gak serius aja jadi penyanyi? Emang kamu gak malu apa punya teman penyanyi campur sari? Ih, kamu ngomongnya gitu? Ya itu kan selera orang kampung. Ada dua hal yang paling aku benci di dunia ini. Yang pertama, cowok yang suka selingkuh ke si topan yang tadi siang itu. Dan yang kedua, orang yang suka membeda-bedakan status orang lain. Kaya, miskin, kampung, kota, modern, udik, apa bedanya? Karena manusia kan gak ada yang sempurna. Penampilan luarnya aja yang beda, padahal dalamnya sama. Ngerasain sedih, ngerasain seneng, pengen bahagia, pengen disayang. Woi, kamu bengong gitu sih? Kamu sebenarnya denger gak apa yang aku ngomong? Kamu hebat ya bisa ngomong panjang gitu ya. Susah loh itu kayak gitu. Bukan masalah panjang atau pendek, tapi kamu ngerti gak maksud aku? Ya aku ngerti, paham. Jalan yuk. Jalan kemana? Iya ke Monas lah, kemana lagi? Ayo. Iya. Kita kemana nih sekarang? Belok kanan atau belok kiri? Kok kamu diem aja sih? Nela, sebenarnya ada yang mau aku omongin sama kamu. Apa? Tapi kamu jangan marah ya. Tos dulu biar gak snack. Aku itu sebenarnya aku gak tahu jalan ke Monas. Maafin aku ya. Kenapa sih? Kamu gak bisa jujur aja sama aku. Dari awal tuh sebenarnya aku tahu kamu bohong. Cuma aku diemin aja. Aku pengen tahu sampai kapan kamu bohong sama aku. Ya udah sekarang gak usah khawatir. Kita cari jalan yang paling gampang aja. Kalaupun kita naik taksi, kita ada duit kok. Yuk. Ya, masih dihitung terus. Tunggu. Lo yang tadi siang kan? Enggak. Gara-gara lo, gue hari ini tuh gak dapet duit, tau gak? Ya siapa suruh nyari duit dengan cara nipu penonton? Pake ngajarin lagi lo. Gua tuh udah lama di Jakarta. Gak mungkin hidup di Jakarta kalau gak bisa nipu, tau gak? Bisa. Buktinya kita, iya kan? Iya. Beda ngomong lagi lo. Udah, mas. Tenang. Semuanya. Rese, mau kejar belakang lo. Lama banget ya, udah sok tahu pengecut. Gara-gara kamu duit kita semuanya hilang. Aku tuh gak merasa tenang sama kamu. Berjam-jam kita udah ngabisin waktu bersama di Jakarta. Gak ada senang malah kesel. Kamu dengerin gak sih aku ngomong? Bentar ya. Ini uang hasil kita ngamen tadi. Udah aku sisihin. Terus aku simpen di kaos kaki. Kayaknya cukup buat naik taksi ke Monas. Kita nyari taksi. Ikut aku. Taksi! Monas ya Pak. Masuk naik. Nela, kamu benar. Kalau kamu sama aku, kamu malah merasa nggak aman di Jakarta. Jadi aku nggak perlu lagi kan nemenin kamu. Ini ada pegangan buat kamu.
Pak, berangkat Pak. Maafin aku ya, Nay. Udah nyampe ya, Pak ya? Ini uangnya, Pak. Makasih ya. Nggak nyangka. Juga kita di Monas. Sakti. Sakti. Bintang, ku sendiri dalam hayal, bulan bercahaya, ingin malam kian terasa. Mas. Aku mau tanya, Mas. Kalau dari sini mau ke Monas lewat mana, Mas ya? Monas. Iya. Naik taksi aja, aku dianterin. Tapi saya nggak punya duit, Mas. Mau lari aja. Lu emang mau lari, tapi jalan yang paling cepat lewat mana? Awah. Edar. Berharap. Aku mana ini? Tiketnya tuh masih ingat sama muka kamu. Dia bilang, kamu beli tiket yang buat besok pagi kan? Jadi aku pikir, kamu pasti datang ke sini. Aku udah nungguin kamu dari tadi sore. Oh iya, ini yang kamu kan? Aku tuh seneng banget. Akhirnya bisa ketemu kamu di sini. Dan temani diriku. Oh iya, kita pulang yuk. Dalam sekarang? Iya, oh iya. Aku udah beli tiket pesawat yang paling malam. Jadi kan ini udah malam nih. Biar aman kita langsung ke bandara aja deh. Siapa sih?
baju apaan sih? Kok tulisannya aneh banget? Itu kaos cowok kan? Iya kan? Ini kan masih baru. Gak tahu. Soalnya kalau kamu pakai baju yang lama, pasti lebih pelan bajumu. Hmm. Kenapa aku yang laku? Yang penting kita tetap bisa berkomunikasi. Cinta untuk manusia. Pakai jaket aku aja daripada nanti malu kan di bandara diliatin orang, masa cewek pakai baju kampungan gitu. Kampungan? Ya iya aneh, ini kan bukan kamu banget. Coba dilihat tuh tulisannya, kampungan banget. Menurut aku kalau sini nggak kampungan. Lagian kalau kampungan emangnya kenapa? Nggak dosa kan? Iya deh. Itu aja sewot. Tinggal mana ya? Udah pergi ya? Saya temennya Sakti. Dia cowok saya kok. Dia ingin preman. Makanya kamu jangan macam-macam. Kalau sampai kamu macam-macam sama saya, dia bisa ngajar kamu sampai ke babak belur. Pindah-pindah, jangan tidur di sini. Maaf ya, Pak ya. Silakan pindah-pindah. Iya, Pak. Silakan pindah dulu ya.
Loh, ini bukannya... Iya betul. Ini orang yang tadi siang kita rampok. Iya kan? Bener-bener. Si goblok. Oh iya. Lo mau kalau orang semua pada tahu kalau kita tadi siang rampoknya? Sorry. Sorry, bos. Lantas gimana, bos? Apa kita ambil aja semua barang ini sekalian? Gimana? Ya udah, tapi pelan-pelan. Jangan sampai dia bangun. Tenang aja, bos. Saya terakhir, Bang. Mereka tidak apa aja. Petang. Susah banget. Ada jam tangan. Bagus lagi, Bos. Jangan, Bang. Sering-sering ya, main ke stasiun. Terima kasih atas jam tangannya. Cabut. Berhenti. Lu bilang apa? Hah? Balikin jam saya. Lu jangan sok ngatur-ngatur gue ya. Saya bukan pengecut. Jadi lu mau ngelawan lu punya apa? Punya apa? Saya punya nyali dan saya bukan pengecut. Nyali. Awas ya, balik lagi. Ingat, catat sama saya, Sakti. Saya bukan mengecut. Nela, saya bukan mengecut. Sakti, saya bukan mengecut, Nela. Sakti, bukan mengecut. Sakti. Mas mengecut. Mas. Alhamdulillah, Bang. Kamu Mas, seneng banget Mas bantu Mas. Ya udah. Dari tadi saya cari kamu kemana-mana. Mas, aduh. Handphone kamu kenapa nggak diangkat-angkat? Aduh Mas, ceritanya panjang Mas. Nanti aja ceritanya ya, Mas ya. Ya. Sekarang kamu ke tempat aku aja dulu. Atau kamu mungkin mau keliling Jakarta? Nggak usah, Mas. Saya udah capek keliling Jakarta. Memang kamu tahu jalan Jakarta? Enggak. Tapi saya nekat, Mas. Mas kecil. Kereta api Taksaka tujuan Yogyakarta persiapan untuk diberangkatkan. Pada para pengantar dimohon untuk segera turun dari kereta. Kenapa Sak? Itu suara keretanya Nela, Mas. Mas, Mas tunggu sebentar Mas ya. Saya mau cari seseorang Mas. Saya titip tas dulu. Cepat. Kalau kereta mau ke Jogja, itu yang mana, Pak? Baru berangkat, Mas. Yang benar, Pak? Iya. Terima kasih, Pak, ya. Semua pengharapan. Ya. Aku telah ketemu Manila yang terakhir kalinya. Di saat kau tinggalkan. Pak, saya mau...
yang saya wakil lagi siang, Pak. Boleh, 200 ribu. Berapa? 200 ribu. Loh, kok tambah mahal, Pak? Ya, kalau saya ngasih harga pas, sebenarnya dari mana? Mau nggak? Kalau nggak mau, nggak mau nutup. Iya, iya. Bentar, Pak, ya. Perasaanku yang tertuju padamu hanya tersimpan di hati, tak akan pernah terungkapkan untukmu. Di sini buat ketemu sama kamu. Terus kereta kamu gimana? Aku nggak jadi naik kereta itu. Kenapa? Ya supaya bisa ketemu sama kamu di sini. Kamu kenapa sih senyum-senyum nggak jelas gitu? Aku seneng, Nella. Kamu baik. Bukan cuma baik, tapi juga tolong. Sekarang kamu bayangin, aku sengaja nolak ajakan temen aku untuk pulang ke Jogja naik pesawat. Dan aku lebih memilih naik kereta. Supaya aku bisa ketemu sama kamu di stasiun ini. Aku juga. Tunggu dulu, Sakti. Aku belum selesai ngomong. Dan saking tololnya aku malah nggak naik kereta api tujuan Jogja. Aku malah duduk di sini dan berharap bisa ketemu sama kamu. Naila. Bener-bener tolol ya. Aku korbanin semuanya cuma buat kamu, Naila. Padahal kamu itu kan orang yang paling sok tahu. Mestinya kamu ngerti kenapa aku berbuat ini sama kamu. Jujur aku gak tahu. Aku cuma tahu satu. Apa? Aku cuma mau balikin jam tangan ini ke kamu. Loh, kok bisa? Kamu nebus pakai apa? Kamu kan nggak ada duit lagi. Aku nebus pakai gitar leleku. Loh, itu kan gitar kesayangan kamu. Yang jadi kesayangan aku bukan gitar, tapi kamu. Monas nggak seru kalau nggak ada kamu. Udah, kita kan masih ada 18 jam lagi. Gimana kalau sekarang kita ke Monas? Kamu yakin kamu tahu jalan? Ya, gak terlalu yakin. Tapi kan ada kamu yang bisa nemenin aku. Kamu.